Kuasa memang dia pegang lah kelas 150 dekat Malaysia ni. Kalah motor R15 walaupun motor R15 tu lebih 5cc. Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ni bersama aku Syafiq AGO. Okey, pada hujung tahun 2020, Honda Malaysia telah melancarkan satu biji motor iaitu motor Honda CBR250RR. Yang mana motor Honda CBR250 ni dah ada lama dekat Indonesia, tapi dekat Malaysia dia baru launch pada hujung tahun 2020 itu. Dan yang masuk Malaysia ni adalah high spec ataupun SP punya version lah yang paling tinggi kan. Dan untuk kelas 250 dekat Malaysia ni, motor Honda CBR250RR ni yang paling cakap paling padu lah dalam kelas 250 kalau dekat Malaysia. Tapi kalau dekat Indonesia, mungkin pesaing dia adalah ZX25 lah kan, daripada Kawasaki. Tapi kita tak mau cerita pasal Honda CBR250 ni. Tapi hari ni aku nak berkongsikan dengan apa, iaitu beberapa hari yang lepas Honda Indonesia telah launch satu lagi motor CBR150R. Yang mana dekat Indonesia dah lama ada Honda CBR150 ni, tapi yang dia baru launch ni adalah Honda CBR150R versi 2021. So kita nak tengok versi 2021 ni apa perbezaan yang padu ke tak padu kan. Tapi setelah aku tengok dia punya spek, dia punya design, dia memang orang cakap memang padu lah untuk kelas 150. Kalau kata masuk Malaysia tu memang boleh lawan motor R15 lah kan. Jom kita tengok dulu dia punya look around, kiri kanan, depan belakang dia punya motor ni macam mana. Okay, macam apa boleh tengok sekarang ni, ini adalah rupa depan Honda CBR150R versi 2021 untuk Indonesia punya. So dari depan dia, first impression aku bila aku tengok, wow, ingat ke motor CBR250RR kan, memang sebiji lah macam versi 250 punya, cuma yang ni 150 lah kan. So dari segi depan dia memang pada aku memang dah lawa gila lah, tak payah nak ubah lampu kan, ubah apa kan. So ni dari sebelah kanan lah, kalau hampa tengok kat sini, dia rupa sport bike yang pada aku satu sport bike yang dah cukup lengkap lah dia punya design tu. Kira nampak lah dia punya sporty kan, dekat ekor dia yang slim, lepas tu dekat depan dia yang agak besar juga, lepas tu dengan lampu depan dia yang pada aku memang nampak smart lah kan untuk design 2021 ni. Kita tengok lampu belakang dah tengok. Okay ni, so ini adalah dia punya rupa belakang dia. Kalau hampa boleh tengok sini, lampu dia kecil je dekat sini. Lepas tu dekat dia punya fairing belakang dia ni pun ada macam lubang angin lah kan. Tapi memang nampak smart habis lah. Dari belakang pun dah memang nampak lawa lah dia punya design kan. So kalau hampa boleh nak perasan dekat sini, tayar dia masih menggunakan tayar sama macam motor R15 aku. Pada aku memang tak berminat lah dengan tayar ni kan. Memang sebiji ni tayar dengan motor R15 ni. Ini adalah rupa kiri dia. So kalau hampa boleh tengok kat sini, dia punya belly pan pun pada aku cukup kemas lah, sebab dia rapat sampai ke belakang ni. So dia tutup sekali dengan manifold exhaust tak nampak. So dah tak perlu nak cari yang panjang lagi ke apa kan. So kalau hampa boleh tengok dekat sini, kita boleh zoom sikit. Hampa boleh nampak dekat sini, dia punya stand belakang dia pun nampak kemas lah kat sini. Nampak kecil dan kemas. So andai kata hampa ni single rider kan, hampa buang je benda ni, memang nampak sporty habis lah. So untuk first impression pada aku, motor ni memang sangat lawa lah untuk satu untuk CC 150 kan. Apa boleh tengok kan dia punya handsome dia tu, depan belakang memang tak payah nak tambah dia punya stripe ke apa, memang pada aku dah cukup lawa dia punya design standard dia. Aku first impression aku memang nampak sebiji macam motor Honda CBR250RR lah. So untuk features, jom kita sambung. So macam apa tengok tadi, dia punya apa first look ataupun dia punya design tu pada aku memang sporty, memang nampak modern habis lah. Dan antara features baru yang dia tambah dekat motor R15 ni compare dengan versi yang lama, paling ketara yang perlu nampak adalah dia punya fork dia tu lah. Sebelum ni dia pakai telescopic fork, dan yang baru ni dia pakai USD fork, which is sama macam motor R15. So pada aku itu persaingan yang bagus lah untuk bagi pengguna dapat rasa kan dia punya beza pakai USD fork dengan telescopic fork yang biasa kan. So lampu depan, lampu belakang memang aku cakap dia ambil daripada Honda CBR250R. So pada aku tak komplain lah dekat situ, memang lampu tu memang dah lawa lah. Dia punya design tu dah nampak sporty dah sikit kan. Dan yang best pasal fork dengan monoshock yang dia pakai ni adalah adjustable, sangat berguna lah untuk user-user baru. Ni antara features yang daripada sebenarnya adalah feature daripada motor-motor sport bike, motor-motor super bike, super sport yang ada dekat features tu dah
dibawa masuk ke dalam motor-motor bersisi rendah macam motor CBR150 ni. Honda memang pandai lah, dia dah start tarik user-user yang nak beralih daripada motor kapcai ke motor sport bike kan. Tapi dah boleh merasa dia punya features daripada superbike tu sendiri. Benda lain yang mereka upgrade dekat motor ni adalah dia punya panel meter. Kalau hampa tengok panel meter dia ni full, memang kan untuk motor 150 lah, panel meter dia memang pada aku memang padu gila lah. Sebab dia punya panel meter tu fully digital dan orang panggil modern gila lah. Dan sama juga macam motor CBR250, cuma yang ni mesti kecil sikit lah untuk 150 kan. Tu untuk dia punya brake system dia, Honda bagi lagi ABS depan belakang. Selalu orang bagi depan je, belakang tak bagi. Ini depan belakang Honda bagi siap. Tapi ada juga untuk versi yang non ABS. So dia keluar dua versi lah. Mungkin yang ABS ni adalah high spec punya versi lah, ataupun SP kan. Dari segi engine system dia, motor ni menggunakan Dodge Honda macam biasalah. Dia akan bagi dual overhead cam, even untuk motor RS150 pun pakai Dodge juga. Dan untuk motor ni pun still pakai Dodge 6-speed dan mampu menghasilkan 17 horsepower pada RPM 9000. Pada aku dah padu lah tu. CC dia adalah 149.6 something macam tu. Masih bawah 150 dan kalau kata masuk Malaysia lah kan, dia punya road tax masih lagi RM2. Tak macam R15, lebih 5cc je dah kena RM30. Dan motor ni ada juga slipper clutch, assist slipper clutch, which is sama macam motor R15. Dan ini antara features yang patut adalah untuk setiap sport bike. Sekarang ni dah banyak feature-features daripada motor superbike, motor-motor super sport dah start masuk ke dalam generasi motor CC kecil. Itu yang kita nak, sebab kita tak mampu nak beli motor-motor besar, dia mahal kau-kau kan. Tapi kita mampu merasa feature-features yang terdapat dekat motor superbike. Ini yang aku nampak Honda cuba nak bawa dekat motor CBR150 dia ni. Andai kata masuk Malaysia kan, motor CBR150R ni masuk Malaysia, aku rasa memang dia pegang lah kelas 150 dekat Malaysia ni. Kalah motor R15, walaupun motor R15 tu lebih 5cc kan. But daripada features yang dia bagi tu pada aku cukup padu lah. So kalau dekat sana, harga dia lebih kurang RM40,600,000. So kalau convert ke duit Malaysia, lebih kurang RM11,600. Aku harap motor ni Honda Malaysia mampu bawa masuk ke Malaysia lah. Sebab aku rasa sekarang ni untuk peminat-peminat sport bike bawah 250 kan, 250 even 250 sendiri, 150 pun dah banyak berkembang. Sebab apa? Sebab aku sebagai user tak mampu nak beli yang sampai super bike apa semua tu. Kalau hampa ada rezeki apa belilah kan. Tapi kalau kata dia harga range lebih kurang kapcai tambah sikit kan, tambah sikit ni pun bahaya juga kan. So kalau kata range dalam harga bawah 20k, kuasa masih mampulah banyak orang panggil dia punya user-user yang mampu nak beli motor-motor sport bike bawah 20k. Dan macam biasalah, kalau hampa ada apa-apa soalan, hampa boleh drop komen dekat bawah. Dan aku ucapkan terima kasih kepada hampa yang dah support channel ni sampai aku hari ni. Dan tu je, sampai kita jumpa di lain video. Bye guys. Assalamualaikum. Ciao. Oh, Fatimah.